jatuh tuh. Duduk sini dulu mas. Biar saya ambil minumnya. Bentar. Mas, minum dulu mas. Mas. Makasih ya mas ya. Iya mas, sama-sama. Panas sekali. Kok panas sekali? Beli minum dulu. Panas. Oh iya. Siang ini beli minum. Woi, mau beli minum ini? Ada yang dingin? Saya masih berdua aja. Oh iya iya. Panas sekali, Pak. Berapa, Pak? 5.000 aja. Oh iya, terima kasih ya. Selamat sekali. Belanja apa Gus? Saya minumnya apa? Duh, kasihan banget bapaknya nak. Tahu kalian yang punya ini nih nyalonin kepala desa di sana. Istrinya banyak 101 istrinya. Mau aku kayak gitu? Tuh. Katanya korupsi dia lu. Pasti itu. Ih, bukannya istrinya teman SMA-mu? Permisi. Satu kan. Mau numpang ngamen. Ngapain? Ngamen apa? Ngamen. Siang hari enaknya dengar orang ngamen. Ayo. Panas ini udah panas dan tambah panas ya. Boleh saya ngamen di sini? Ya. Yeah. Oke. Jamilah ada bintang pilih media baru nih pandita. Wow, Jamilah. Blong. Uangnya Pak? Enggak ada, enggak ada. Sana pulang. Udah miskin ribut lagi. Santai, Pak. Susah banget ya cari uang zaman sekarang, orang-orang pada jahat. Ya, lanjut. Tadi itu aku nolongin orang. Terus gimana? Dia luka-luka, terus itu aku kasih minum. Kasian kali dia dong. Emang siapa? Dikeroyok atau gimana? Enggak, dia jalan. Permisi, tapi... Permisi, saya mau numpang ngamen, kakak ganteng, kakak cantik. Oke, saya nyanyi ya kak. Silahkan. Jamilah dan metan Filipin dia Boruni Pandita. Mas, dulu mas, mampir kantor dulu mas. Oh iya boleh. Oh makasih mbak, saya minum mbak ya. Udah berapa dapat hari ini mas? Ya baru sedikit mas. Maklum lagi corona, jarang orang keluar. Tapi lumayan lah mas ya. Ya masih syukur Tuhan masih kasih berkat ya. Tapi ada tau, ada yang lebih berharga mas. Apa itu mas? Nah yang lebih berharga itu adalah hidup kekal mas. Wih apa tuh? Nah hidup kekal itu adalah
Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberkatiku. Tidak ada kecelakaan menimpaku hari ini. Ku masih bisa makan dan minum, bahkan aku bisa menikmati waktu bareng-bareng temanku. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, ku mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari ini dalam hidupku. Walaupun hanya orang biasa, tapi Engkau mengasihiku dengan kasih yang luar biasa. Ampuni aku ya Tuhan, karena masih belum bisa sempurna taat. Ajarku untuk setiap hari peka terhadap firman-Mu, mengasihi dengan kasih-Mu, dan terus mengandalkan Engkau dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin.